baby iguana, nah green, nah 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 ayo ayo ready ready. Ricky Cang Cang Oka ya. Oke, kali ini kita ada di tempat salah seorang teman kita. Ya, dia seorang breeder, khususnya iguana ya. Jadi beliau ini breeder reptil. Jadi yang beliau kembangkan itu, yang beliau ternak itu ular dan iguana. Namun kali ini kita mampir ke sini ingin lihat anakan-anakan hasil breeding beliau nih. Anakan iguana. Nah, sekarang kita mau bawa pulang nih. Ini anakan dari iguana green dengan iguana red. Jadi hasil kawin silang iguana green dengan iguana red atau iguana hijau dengan iguana merah. Jadi ini nih anak-anakannya, teman-teman. Nih. Nah. Nih. Motifnya bagus-bagus. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini biasanya iguana itu, teman-teman, kalau habis menetas itu tidak bisa langsung dipisah dari induknya, jadi harus makan kotorannya dulu. Iya, deh, makan kotorannya dulu. Nah, itu beliau itu, peternaknya itu, teman-teman. Jadi minimal berapa ding satu minggu makan kotoran induknya ding? Minimal satu minggu. Ah, jadi minimal satu minggu makan kotoran induknya, dan kalau sudah lancar anunya apa, sudah mulai bisa makan, pelan-pelan dikasih sayur sawi nih, teman-teman. Jadi sawi kita potong kecil-kecil untuk makannya, dan untuk perawatan iguana itu sendiri. Yang penting ditaruh di kandang yang jangan sampai lolos atau jerujinya jangan besar, karena iguana termasuk hewan yang aktif. Dan jangan lupa yang paling penting, iguana harus sering dijemur ya deh. Iya, sering dijemur karena dia termasuk hewan berdarah dingin. Oke, nah ini wujudnya nih. Ini yang campurannya bagus nih. Nah, oke, nih Leo, kenalan. Siap. Ini siapa namanya, Om? What? Wah, ini legend. Oke, jadi indukannya bisa lihat di sana. Nah, teman-teman, kalau red kolom itu nanti seperti ini kurang lebih kalau mau besarnya. Jadi warnanya itu variannya bagus. Kalau ini yang red biasa. Nah, ini red biasa, jadi varian warnanya itu kurang. Nah, dari segi kepala. Nah. Ini padahal satu indukan, Ding. Nah, jantannya kolom, betinanya anu. Thank you.
ini si Lizar ini birahi. Nah, nah, dia mau eksis. Ya, teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri video ini, nih ada koleksi spesial punya beliau nih yang kata beliau nanti mau dihibahkan ke kita, teman-teman. Nah, tapi nanti dulu katanya, nunggu udah bosan. Ada si cantik. Nah, iguana albino. Nah. Ya, ini albino, teman-teman. Jadi ini jenis iguana, namun yang cacat genetik. Jenisnya albino ya. Oke, teman-teman, ya, sampai di sini dulu ya video kita. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan salam animal.